Warga Kerukunan Keluarga Masyarakat Jawa KKMJ mendeklarasikan dukungan kepada Sugoto untuk maju dalam Pilkada Manokwari 2024 sebagai bakal calon wakil bupati. Deklarasi itu berlangsung di kantor KKMJ Manokwari, Kampung Desai, SP2, Minggu, 23 Juni 2024, pukul 11 WIB. Pantauan Tribun, dukungan itu dihadiri puluhan warga dan sesepuh KKMJ Manokwari. Jujur awalnya saya tidak ingin mencalonkan diri sebagai bacawabup, tapi desakan dari masyarakat akar rumput sangat kuat, kata Sugoto saat diwawancarai Tribun. Sugoto mengungkapkan, alasan masyarakat KKMJ mendesaknya maju dalam Pilkada Manokwari 2024, lantaran dirinya selama ini begitu dekat warga. Bahkan, sambung Sugoto, dirinya kerap diminta masyarakat menyelesaikan persoalan yang terjadi di akar rumput. Sugoto menambahkan, dengan dorongan dan dukungan warga, ia siap untuk maju sebagai bacawabup Manokwari 2024. Terima kasih, jadi karena ini mewakili dari warga saya Pramasi Manokwari sampai Ranskiran Sebari, saya siap menjadi 02 dengan siapapun bawah Partai Nasdem. Jadi menurut warga kami, ya, orang Papua asli dan suku Jawa, suku Makassar, suku Batak, karena apa, permasalahan-permasalahan yang ada di Pramasi sampai kota itu saya yang menyelesaikan masalah-masalah kumbling. Dan inginnya kalau saya menjadi 02 menurut warga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Prapi, Warmare, Sidei, Masli, itu. Jadi maunya warga kami begitu. Selama ini pengepliman jalan, masalah denda, masalah apa, kan saya yang dimintai tolong menyelesaikan. Ya. Sebenarnya saya kayak takut bayangan, tapi setelah semua kepala-kepala suku mendukung, saya harus maju, sudah saya relakan, saya mengabdi ke warga kami. Berarti Bapak istilahnya sudah siap ini Bapak untuk berkontestasi ini? Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!